Okey, kita tengok ini bahagian dapur dia, rak pinggan. Rak pinggan, ada dapur gas. Ada sinki kat sana, ada peti ais. Kelengkapan ada parking tempat makan untuk 12 orang. Okey, 10 orang pun okey nampaknya. Sangat luas. Ada tempat gantung hammock. Dan ini ialah tempat kita orang letak panci. Ini kecil. Ini tempat kita menonton. Ada bahagian entertainment. Ada bilik TV. Bilik TV semua ada. Macam mana carport ni? Okey ke tak? Terbaik. Marvelous eh? Marvelous. Alright, kita tengok kat sana ada washing machine pun ada untuk basuh baju. Untuk basuh baju dekat sini ada bilik. Cah, ni bilik apa, Cah? Ini store. Ini store. Siapa nak tidur dalam store boleh minta kunci dekat Cah itu. Okay, sana kan kejap lagi kita akan tengok bilik. Sini tempat kita pakai bot. Tengah tuang minyak. Tengah tuang minyak. Tu tekong Ari di sana. Boleh kontak Ari juga kalau tak ada GPS. Ri, boleh kontak tak kalau dia tak ada GPS? Boleh. Boleh. Okay, sekarang kita tengok bilik pula. Ada dua bilik air. Dua bilik air di sini. Dan ini dorm. Katilnya agak sepas sikit sebab kita orang duduk. Tilam pun turun bawah. Dan ini bilik air yang kedua. Bilik air yang kedua. Ada dua bilik air, ada cermin. Ada cermin untuk make up. Kipas. Dan saya rasa ini adalah satu tempat yang agak sesuai untuk aktiviti casting dan jadi pot. Apa nama tempat tadi? Maya Village. Ini kan minyak kan? Alright.